banyak yang jadi tukang batu, tukang bangunan, dan banyak juga jeep-jeep yang pada dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak mas jeep yang sudah dijual? 10% ada. 10% ya? Dari sekitar berapa? Dari 1000 jeep. Kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan semua, kami pun turut mendoakan semoga keluarga besar AJWLM selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin. Yang kedua, kami pun juga mengharapkan dan mendoakan semoga wisata di lereng Merapi bisa kembali aktif seperti sedia kala. Amin. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, mohon dipahami, mohon dimengerti, dan mohon ditaati tentang anjuran pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Satu hal yang kami usulkan dari Yogyakarta Mereka Jeep kepada rekan-rekan, seandainya ada program pemerintah tentang vaksin, manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebagai contoh, seandainya semua driver Jeep atau semua rekan-rekan yang terlibat dalam Jeep wisata lereng Merapi, semuanya sudah divaksin, bagi Anda sendiri dan keluarga insya Allah aman. Yang kedua, sampaikanlah jika memang sudah vaksin semua, sampaikan kepada instansi atau lembaga terkait seperti Dinas Pariwisata, Kepolisian, atau manapun, bahwa Jeep wisata lereng Merapi semuanya sudah tervaksin dan aman. Insya Allah ini salah satu upaya untuk menggerakkan wisata. Setuju ya? Setuju. Saya dengar kalau tidak salah beberapa hari ke depan ada vaksin di Telaga Putri. Tanggal 7 dan 8. Manfaatkanlah itu semua, saudara-saudaraku semua, supaya kita semua sehat. Karena Anda menjalankan Jeep wisata di lereng Merapi, satu untuk menggerakkan gairah wisata datang Jogja, tetapi juga tentu saja bahwa kita semua mencari rezeki. Rezeki itu untuk siapa? Untuk keluarga. Seandainya Anda aman dalam mencari rezeki, insya Allah keluarga aman.